anu ulahun? Oh, moncong. Moncongin bulu panjang. Jadi bisa main ulahun. Singa laut enggak punya moncong. Jadi ini singa rengko diapain? Oh, menerobos lingkaran. Berarti dia harus mengambil ancang-ancang ke Kemayoran. Oh iya, kalau Kemayoran enggak pakai masker hilang. Jadi di situ aja putar balik loncat. Emang bisa? Oh, kalau begitu, tepuk tangan semangat ya buat Sunia di sana. Hei, dia sudah mengambil ancang-ancang putar balik, apakah dia bisa? Robot singkat kami yang ditinggal mereka. Giginya masih rontok, gusinya masih bengkak. Tengok, I rontok. Kok bisa sama? Waduh, pasang memang lima lagi singa aja tepuk tangan dulu buat Sinyati di sana ya. Ada aja Sinyati. Dan dilanjut di sana kak. Makanya kalau Kak Topik ngomong dengerin. Enggak. Halah. Dua kali dijelasin enggak ngerti. Dia kenapa Kak Topik? Oh. Kenapa namanya? Duh, namanya main mata-mata sambil untuk konsentrasi. Nah nyelam, wak. Dijelasin malam mana nih. Dengerin makanya. Oke. Tepuk tangan aja semuanya yuk, apakah dia bisa? Ternyata dia bisa menyedul bola ya, bolanya sampai berbelanggungan di sana. Walaupun berat badan si Tejo ini kurang lebih 140 kg, tapi dia bisa loncat setinggi kurang lebih 1,5 meter ya. Mantap sekali loncatan dari sinyal ke tinggi, sangat cepat. Sana balik. Apa itu lusuh-lusuh? Mana lupa? Oh, rolling door. Rolling door. Oh, rolling jet. Flying in the sky. Emang bisa? Ada syaratnya? Apa itu? Oh, minta tepuk tangan semangat ya semuanya. Hehehe. Dia sudah mengambil ancang-ancang di sana. Dia harus putar balik berrolling jet. Apakah dia bisa? Sunia jet. Loh, emang Sumiati itu wanita? Kenapa kalau wanita? Wanita itu kan selalu ingin dimengerti. Wah, pasti dong wanita itu di mana mana pengen selalu dimengerti, Kak Dedi. Dikasih hati. Dompetnya rusak. Oh iya. Mau dapat ini? Oh, dipicin. Belum. Bentar amat gini-gini ikhlas gak sih? Ini tangan tuh Kak Dedi. Iya. Kak Dedi gak ngerasain apa? Megang. Ngerasain gak Kak Dedi? Berat ini tanganku. Berat sekali. Berat kenapa? Ini jalan-jalan genggaman tanganku. Tolongin dong. Hai. Oh, mau diapain? Tarik!
belang-belang kakiku keseleo gara-gara orang jem tengok minum weee gara lagi bercanda kita beri tepuk tangan dari Sumiati semuanya ya. Iya Kak Dedi dari kecil Sumiati bersama Kak Dedi akrab sekali makanya bisa bercanda dan berkomunikasi di sana. Hei Kak Kamit mau bola jangan turun lari cepetan. Kak Kamit mau diajak bermain apa nih? Cara mainnya bagaimana? Woi! Ya. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Yuk, ternyata dia bisa mendribel di bolanya. Pelan-pelan tipis-tipis di tangan dia sudah kasih keranjang yang ada di ujung sana dan dia sudah masukin bolanya. Apakah dia bisa memasukin bolanya? Kalau bolanya masuk nanti semuanya beri tepuk tangan. Kita bantu hitungan 1 sampai 3 yuk mulai. 1 2 3 masukin. Oh! Luar biasa sinyalnya ya. Sekali sentuhan langsung masuk bolanya. Walaupun dia memiliki tangan, dia memiliki insting sangat luar biasa. Kenapa dia hari ini? Sama siapa? Wah ini dia momennya. Silakan salah satu penonton yang dewasa yang mau berdekatan, mau membuat kenangan satu orang saja. Silakan yang dewasa, ibu-ibu, tantang ke opa-opa. Silakan semuanya bisa. Oh ada? Ada yang depan? Oh mbaknya. Biar kayak orang tukang roti. Tinggal kalian ternyata bisa meniup trompet yang nafas yang bisa diatur. Iya karena singal ini bernapas menggunakan paru-paru ya Kak. Jadi bisa diatur nafasnya, panjang pendeknya, tinggi rendahnya. Dan dia mau ngapain? Mau mejeng. Iya ternyata dia mau tebar-tebar pesona kepada kita semuanya. Berdiri, tepuk tangan dulu semuanya. Banyak kamera yang foto kamu. Kamu tuh suruh bergaya, bukannya melet-melet. Bergaya ya, siap. 1, 2, 3. Malu. Malu Kak Topik, malu. Ih, tidak hitam. Jadi malu. Tinggal aja malu-malu. Lanjut, disana masih bersama Tejo. Dipojokan bersama Kak Topik. Dilanjut dia mau. Tuh ternyata yang duanya singalnya ada 3 berarti ya, 1 ekor udah keluar, 2 ekor dan 3 ekor. Bukan kita Topik, hanya 2 singalnya yang tampil. Beri tepuk tangan aja kalau begitu semuanya buat singal-singalnya ya. Kita Topik ini sudah dibentuk dari manusia makanya dia bukan singal lagi. Lanjut kita perlakukan dulu satu persatu singalnya di sana bersama Kak Dedi Kere terlebih dahulu. Oh, pada di Karai bersama singalannya besar sekali. Kita perkenalkan dulu ini yang jantan punya betina. Siapa namanya? Sumiati. Salim dong. Oh, sore Pak Sultan. Aku bisikin. Eh ngomong. Ah. Ah, ada di. Main templok-templok aja. Oh, ada di. Tadi dia dicoba Dedi kok. Penonton di sini pada teriak-teriak. Wah, kayaknya ada yang mau dicium sama singa laut kayak Dedi. Ada yang mau dicium? Aduh, jangan sama pelatihnya rapies. Sama singa laut aja. Nanti boleh. Oke, kalau begitu. Hei Kak Topik. Singa laut kembali jantan sama betina. Siapa namanya? Suatecu. Oh.
Tejo ya. Panggilannya apa yang enak nih? Tejo. Ngapa-ngapa nih? Pemanasan. Warming up. Sangat bolanya satu-satu. Dan angkat ekornya semuanya, beri tepuk tangan. Yo. Tepuk tangan sekali lagi. Singalotnya ini sebelum melakukan aktivitas atau susu ini dia harus pemanasan. Biar gak kaku, kram, atau kejalan sendirian aja. Siapa? Duh, mana Tejonya? Gak ada. Ah, kan ketinggalan. Apaan kata Pik? Mau kemana kita? Panas. Jalan-jalan. Takut hitam kali om. Aku hitam manis. Gak mau kalau sendirian. Sama siapa? Gak mau beli ke ibu. Mana? Oh tunggu kalau begitu aku taruh Dahlia. Kalau gak main, kalau gak main bagus. Jalan jalan jalan. Kamu sangat bolanya. Akrobatik. Angkat ekornya yo. Tepuk tangan dulu buat singalotnya. Alergen singgal ini apa? Fungsinya senam di lantai ini buat apa? Wah itu kalau cowok, kalau cewek nggak obesitas, langsing, cantik pula kalau buat cewek. Seperti siapa kalau di sini? Nah, yang mana? Yang baju hitam di tengah itu emang cantik, langsing, mirip kayak lo. Amin sinyalau. Langsingnya sama. Nih kalau mau langsing begini nih. Sangka bolanya berguling-guling. Iya. Iya. Cuma kalau kali kurus kalau begini. Jangan minggir-minggir. Jangan minggir-minggir. Oh. Tengah aja. Tengah. 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 Angel. Angel. Mengajak tepuk tangan lagi sini. Oke di sana. Ya hebat sekali. Walaupun dia terjatuh berguling-guling. Aku paling jago. Asik.
Ya, perkenalkan dulu satu persatu bersama kau Frankie, berapa lagi? Dua ekor ini jantan-jantan, betina-betina apa sepasang kau Frankie? Oh sepasang, kalau sepasang itu ada jantan dan betina. Kita perkenalkan dulu yang jantan yang mana? Ya, kalau nah, ada barang yang ikut yang siapa namanya? Namanya Diego. Ya keren sekali namanya yang jantan, dia adalah Diego. Dan sebelah kanan, siapa namanya dia yang betina? Siti Mariati. Diego dan Siti Mariati di sana pertama-tama bersama Gavrendi membatai. Caranya bagaimana? Diputar benderanya, yo. Lagi, yo. Tepuk tangan dulu buat pemenangnya di sana yang sudah merupakan pendidikan di pada singelong. Ya, benderanya sudah naik ke atas, berarti pendidikan resmi kita mulai. Sudah sah di sana. Loh, bobo balap. Ada yang kotor, emang? Pendidikan kenapa? Basah, kotor. Tadi adanya Mira menangnya selamat untuk Pak dibersihkan. Buru-buru. Wah, emang kenapa kalau basah? Kalau kotor kau Franky? Oh iya, kalau basah takutnya licin. Berapa-apa kan situ atau singalau mungkin itu bisa terserahnya jatuh. Waduh, banyak airnya, sip, mantap. Bawa sama sekarang. Sini nih nih kau Franky, lihatnya aku kalau bawa sama nih. Untuk ada orang-orang yang protes ya, Kak Franky, kalau mau sampai itu harus pada tempatnya, nggak boleh sembarangan. Oh, kita di sini juga jangan sampai kalah sama orang-orang ya, kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Sampai kanan sampai kiri udah ada tempat sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah sembarangan malu sama kucing. Nah iya, dan di sana Kak Franky dorong-dorong gerobak ini mau bawa kemana? Oh, kalau ditaruh situ ganggu, nanti kata sinyal mental. Oh iya, jadi bawa ke TPS, TPS yo dendara. TPS itu emang ke kolam. Wow, itu yang dorong tadi siapa? Wah, nggak ngerti Diego, nggak paham. Jelasin lagi Kak Franky. Dorong itu ke TPS, TPS-nya sebelah kiri, bukan ke kolam. Yang benar. Sekali lagi, yo, mengerti? Standing. Oh, dorong lagi. Oh, angus, angus. Jangan dilanjut kalau begitu. Iya, kalau dilanjut mulu, nyemplung lagi ke kolam nanti. Aduh, gak nyampe-nyampe sama maghrib. Terus gimana ini? Oh, biar Kak Franky aja yang mengamankan ke belakang. Masih Kak Franky taruhnya di belakang di sini aja dulu. Nah, nanti satu pertunjukan di belakang taruhnya. Oh, Kak Franky sudah menyiapkan bola di sana. Ada dua buah bola. Berang-berangnya mau diajak main bola? Oh, bola ini akan dilempar oleh Kak Franky dan diambil alih oleh berang-berangnya, terus diserahkan ke Kak Franky. Siapa yang cepat itulah pemenangnya. Berlomba mengambil bola, siap ya. Dan pangkal ekornya ya, berang-berang ini kekuatannya pada ekor dan kakinya. Kakinya ini berselaput. Nah, ini akan dibuktikan bahwa salah satu berang-berang ini akan naik ke atas tong. Mereka akan jalan-jalan. Mereka akan menjalankan tongnya dengan kaki dan pangkal ekornya. Apakah bisa? Bisa dia di sana ternyata. Oh, sudah sampai. Oh iya, nanti kalau diterusin bakal nyemplung ulang. Putar balik. Wah. Jungkir balik pelan-pelan. Ini cintanya. Aduh.
sampai, tepuk tangan dulu buat perang-perangnya. Ya, luar biasa, sekecil mungkin bisa berdiri di atas tongnya, menjalankan tongnya walaupun licin, jatuh bangun di sana, tapi dia selesai menyampaikannya sampai garis bini. Dan di sana jalan-jalan jalan permainannya sangat unik lagi di sana. Ada keranjang di sana dan dua buah bola kecil-kecil ini mau berjajak mau main apa? Cara mainnya bagaimana, Kak Franky? Perhatikan kalian. Bola, pegang satu-satu, masukin. Gas, berlomba, siap, oke. Oh, mengerti mereka sih, coba lihat di bulan di sana oleh Diego. Si cuman itu masih bolanya, hehe, Diego. Mariati masuk ini slow motion dan skornya imbang. Oh, bolanya ini kekecilan di daerah tangan. Terus diganti dengan bola yang besar, bola volley. Oh, terlalu besar. Oh, masih bola plastik tapi ukurannya lebih besar. Dan di sana mereka akan dicari pemenangnya karena skornya masih imbang. Sekali lagi cara mainnya bagaimana? Masih. Oke, siap. Berlomba lagi ternyata di sana masih punya Mariati lagi belum lagi mungkin masih masukin bolanya di tim lagi loncat. Hei, Diego, serangan rendah, ayo serangan. Ah, ketinggalan bolanya loncat. Hei, bolanya masih belum masuk. Ah, kok kamu loncatnya dua? Bolanya kok ditinggal? Nih bola. Mah, kamu belum masuk nggak ya bola kecil? Nah, jangan ditinggal. Oh, sekali lagi. Kelamaan lebih kuat loncat loncat. Ternyata si Mariati gergetan gak masuk masuk sih. Jadi masukin adalah si Mariati dan pemenangnya adalah Siti Mariati. Ya. Luar biasa berang-berangnya di sana ada bermain bola basket bersama Kak Franky dan Siti Mariati diajak naik ke atas podium lagi. Mereka mau kemana? Duh. Masih ada yang ngambil? Oh, ini temennya dari berang-berang. Ayo, kita salamin ke pon. Halo semuanya. Ini gue permisi dulu. Mau bergantian, mau istirahat. Lomba berikutnya. Ayo, Bu. Dorong. Lomba-lomba sekarang maju ke depan. Ayo yang mau fokus sama lomba-lomba maju ke depan. Jangan pakai lama. Ah, Diara.
selanjutnya adalah menunjukkan kolaborasi.